Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, mahasiswa Mercubuana, Kampus Menteng, mewakilkan kelompok saya Iswandika dan Kevin Siragemilang dari mahasiswa Kampus Menteng, Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bisnis terkait mata kuliah kewirausahaan 3. Ya, langsung aja. Bisnis yang mau saya presentasikan itu berbentuk makanan. Namanya Macaronize. Jadi latar belakang pembuatan Macaronize itu, Macaronize merupakan salah satu makan ringan dengan bahan dasar makaroni pilihan yang bergizi dari gandum durum tanpa penguat rasa. Makanan ringan yang kaya akan karbohidrat cocok untuk semua segmen masyarakat, makanan yang bisa mengembalikan energi dan semangat Anda. Jadi latar belakang kita membuat ini yaitu maraknya pasar yang menjual bahan dasar makaroni, dan dari situ saya dan kelompok menginovasikan untuk menambahkan menu makaroni terbaru untuk bisnis ini. Jadi desain thinking yang sudah kami rancang untuk bisnis tersebut yaitu mengapa Anda membeli makaroni ini, rasa apa yang paling Anda sukai, rasa apa yang paling Anda tidak sukai, dari segi kemasan, apa yang disukai menurut Anda, dalam kualitas pelayanan, apa yang membuat ingin membeli lagi, untuk pelayanan, hal yang seharusnya ditemukan apa saja, untuk harga, apakah sudah sesuai, bagaimana tanggapan Anda pada kemasan melalui. Jadi desain thinking ini kami desain untuk calon customer yang nantinya akan berkunjung ke bisnis kami ini. Dari sini juga nanti kita bisa membuat apa sih yang nanti akan kita tujukan ke depan dan inovasi apa yang akan kita kembangkan selanjutnya. Ya, berikut kemungkinan jalannya usaha yang akan kami buat. Salah satu proses jalannya suatu usaha yang penting dalam aspek produksi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut adalah dengan pengawasan produksi, production control. Pengawasan tidak dapat diadakan tanpa adanya perencanaan. Sebaliknya, perencanaan dapat dilakukan tanpa pengawasan. Hanya dalam hal yang disebut terakhir, maka pelaksanaan rencana yang telah digariskan tidak dapat dijamin. Pengawasan berusaha untuk memberikan agar pelaksanaan perencanaan itu sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dalam pengawasan produksi, empat fungsi utama yang perlu diperhatikan yaitu satu, routing, yaitu fungsinya yang menentukan dan mengatur urutan operasi yang akan dilalui, dimulai dari bahan hingga barang itu selesai dikerjakan menjadi barang jadi. Routing ini merupakan dasar dari fungsi scheduling dan dispatching. Schedule merupakan usaha menentukan urutan-urutan operasi yang akan dilalui, sehingga dapat dilakukan pengalokasian bahan baku, bahan pembantu, serta fasilitas lainnya dan kapan pekerjaan itu harus diselesaikan. Dispatching, yaitu memberikan perintah-perintah kepada para pekerja yang telah ditentukan untuk mengerjakan aktivitas tertentu. Perintah-perintah ini berasal dari order set yang telah disusun sebelumnya. Follow up merupakan fungsi penelitian dan pengecekan terhadap semua aspek yang mempengaruhi kelancaran kegiatan produksi. Jadi, tantangan yang kami hadapi dari bisnis ini yaitu terdapat produk cemilan yang sama dan juga terdapat produk seperti jamur kriuk, usus, dan lainnya yang memungkinkan sebagai pesaing. Adapun peluang yang kita temui, salah satunya pemasaran yang sangat mudah, lakui semua media, pasti makanan ini akan dicari oleh semua kalangan. Salah satu alasan kenapa investor akan rugi jika tidak mendanai produk kami atau investor tidak akan mendapat apa-apa jika dia tidak mendanai produk kami yaitu bisnis kami jelas bentuk manajemennya. Tidak ada money game dalam usaha ini, bisnis yang menawarkan keuntungan yang jelas. Mungkin itu aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.